Ini proses pembuatan jalan aspal ya. Ini aspal yang baru dimasak dan setelah dimasak saatnya disiram ya. Ini udah dua lapis. Siram ini dulu baru. Ini siram pertama. Ya, Pak. Siraman untuk underlag duluan. Oh, underlag duluan. Nah, dan batu air besar. Setelah itu lapis Setelah itu kerikil baru lagi. lapisan ini. Kemudian disiram lagi. Setelah itu disiram lagi, ya, berpasir. dilapisi pasir. Udah selesai ini. Ya. Kalau ini sudah 100%. Oh, ini udah 100% menurut Pimpro. Itu lagi proses penyiraman. Tiga kali siram ya. Oh, ini sudah dua kali siram. Oh ya, seperti ini ya proses pembuatan jalan aspal. Ini katanya sudah siram yang kedua nih. Teman-teman. Wah, ini di kerjakan oleh para ahli ini. Ya, setelah disiram, ini siraman kedua ya. Kemudian dibaluti lagi dengan kerikil. Kemudian disiram lagi finishingnya dan dibaluti dengan pasir. Nah, itu prosesnya. Kemarin kita bawa berapa ya? Amu dengan ojek yang op. Kemarin kita bawa apa di situ tadi? Buat apa sih kau tadi udah kata tanah? Oh, kamu punya? Oke, ada juga. Kita
Nah, setelah itu teman-teman ini langsung dibaluti kerikil ya. Setelah dibaluti kerikil, kemudian digiling lagi oleh tongwas ya, oleh alat beratnya, nah, sampai rapi rata kembali, lalu disiram lagi yang ketiga kalinya. Ini yang sudah digiling ya, kerikil yang sudah digiling sudah rata seperti ini. Setelah digiling rata seperti ini, kemudian disiram lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Disiram lagi, lalu dibaluti pasir. Ini finishingnya yang terakhir ya. Seperti itulah cara pembuatan jalan aspal yang selama ini kita lihat dan kita sering menikmati perjalanan di jalan aspal, bahwa proses pembuatannya seperti ini. Ini aspalnya lagi dimasak, ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini menghibur kawan-kawan sekalian.